kalau ada oknum NU tidak datang kepada pemimpinnya, maaf, menurut saya hakikatnya bukan NU dia. Mana kok? Kan NU itu mencontoh Rasulullah. Iya. Bagaimana Rasul mendidik, memberikan education kepada umat Islam agar taat kepada pemimpin. Samia na'udzubillah, apapun yang terjadi. Lantas kaitannya pun tentu, Mbak. Kita sudah mendekati tahun politik ini. Bakal terjadi pesta demokrasi. Ya. Legislatif, kemudian pilkada, pilgub, sampai pilpres. Menurut Abah bagaimana kita sebagai warga Nahdiyin dalam menyikapi panggung politik yang akan digelar oleh masing-masing kubu, masing-masing partai. Sementara ada yang mengaku polnya itu PKB, seperti PKB atau P3, warganya Nahdiyin kebanyakan, mayoritas. Ya. Ini bagaimana supaya ada wasiat dari Abah untuk generasi muda, untuk Nahdiyin pada umumnya, supaya bersikap arif bijaksana, tapi tidak golput, gitu. Tetap ya, proaktif. Itu bagaimana Abah tentang sikap-sikap warga Nahdiyin, baik generasi manula, generasi muda gitu tuh, yang sudah cukup umur untuk ikut dalam panggung kaca demokrasi. Begini, kita kan NU ini punya ADRT, ya, punya peraturan tersendiri. Maka kita sebagai orang NU melaksanakan sesuatu, mengambil sikap sesuai dengan aturan NU sendiri. Nah, kita tunggu hasil dari para petinggi NU terkait sikap yang akan diambil dalam pilpres nanti. Tentunya kita percaya, Abah percaya kepada seluruh tokoh-tokoh NU ini dalam mengambil satu sikap akan sesuai dengan ADRT NU. Maka kita orang NU ikuti itu. Sami'na wa tha'na. Belajarlah kita hormat, cinta, dan taat kepada pemimpin. Nah, kita orang NU hormati nanti pemimpin kita di golongan NU. Walaupun ada sebetulnya ketidakcocokan hati kita, tapi kalahkan kebaikan. Kita dahulukan persatuan NU daripada ego. Oh, saya sebetulnya gak cocok nih, tapi karena tokoh NU ini, petinggi NU ini mengambil sikap ini, maka sekalipun kami tidak kami sami'na wa tha'na, itu menjaga agar tidak ada keretakan di tubuh NU, agar NU tidak mudah dipenyulah oleh musuh NU. Artinya sami'na wa tha'na terhadap putusan para petinggi NU, karena yakin para petinggi NU ketika mengambil sikap politiknya akan sesuai dengan aturan ADRT NU sendiri. Jangan lari dari ADRT, apapun kebentuknya. Kompakan NU, persatuan NU lebih utama daripada NU itu. Ya, ya kadang kalau pengalaman yang sudah kan dah buntan kan jalan sendiri-sendiri masing-masing. Terutama dalam membimbing NU kultural. Nah, kalau NU struktural memberi contoh seperti kultural, mungkin kultural juga akan mengikuti. Padahal kan kalau satu komando gitu, apa yang dipatuakan oleh ulama NU, mungkin kita juga bisa selamat. Iya, sebaya. Iya. Kalau ada oknum NU tidak datang kepada pemimpinnya, maaf, menurut saya hakikatnya bukan NU dia. Mana kok? Iya. Astagfirullah. Kan NU itu mencontoh Rasulullah. Iya. Bagaimana Rasul mendidik, memberikan education kepada umat Islam agar taat kepada pemimpin. Sami'na wa tha'na, apapun yang terjadi. Itu. Nah, maka kalau ada oknum NU tidak taat kepada pimpinannya dan mengambil sikap, muntabah, boleh kita curiga sebetulnya hakikatnya belum NU dia. Ya. Padahal amaliyahnya udah al-sunnah wal jamaah. Amaliyahnya. Tapi jiwanya, ruhnya, meskipun abad itu belum NU. Belum NU. Karena NU bukan hanya amaliyah, tetapi ruh. Ruh, jiwa, kolbu, dan zokiyahnya harus NU.